dasarnya untuk membuat laksa pinang, yang mana kita lihat ikannya direndam yang akan kita rebus. Kita lihat ini ikannya fresh-fresh semua untuk menghasilkan laksa yang terbaik. Kita lihat ini setelah dibuang isinya, kita tutup, direbus ini untuk menghasilkan laksa yang terbaik. Kan ini ikan tersebut yang terlalu ini kita rebus di sini sekitar 2 jam atau sekitar 1 jam setengah kemungkinan akan masak. Kita lihat prosesnya. So, thank you. Ini udah masak, udah siap untuk mengambil daging. Okay. Dan siap kita untuk memisahkan tulang dari daging. Okay. Ini setelah direbus tadi kita tunggu dari pemisahan dari daging ikan yang kita lihat ini hasil dagingnya yang tidak ada tulangnya. Oke, ini akan kita proses lagi setelah pemisahan dari ikan. Setelah isi dibuang, kulitnya dipisahkan, isi tersebut di blender, setelah itu dimasak. Ini kita lihat isi yang sudah di blender. Kita lihat selanjutnya. Okay. Kita tunggu mendidih. Ini di tangga dan thank you. Ini hasilnya yang sudah dipanaskan dan siap untuk dihidangkan. Sampai jumpa lagi di channel. Thank you. Thank you. Ya, ini sama Bang Yus. Buat apa nih Bang Yus? Hah? Buat apa? Ya, buat bawang. Oh, bawang. Bawang sobat, kita lihat sobat. Oh. Wow. Permainan-permainan waktu-waktu kecil dulu ya. Ingat dia, guys. Wow. Ini beras sebelah dia. Iya, beras sebelah. Oke, kita lihat sobat apa yang dibuatnya. Wow. Ini apa namanya, Bang? Ini namanya bawang putih. Bawang putih. Ya, tanya-tanya ke Hongkong, Jepang. Udah wow. Ini bisa untuk mainan anak-anak nih, Bang. Ah, nggak bisa, bapaknya yang bisa main. Bapak, oh, oke sobat, ini bapaknya boleh ya, ini bapak ini. Selamat datang. Ya. Yeay, di channel FSLcom. Thank you.